Bismillahirrahmanirrahim. Ini update produk kita per tanggal 11 ya. Per tanggal 11 Juli tahun 2024. Nah, ini banyak banget barang yang masuk, tipe-tipe LED AC yang masuk untuk di minggu ini, di tanggal 11 ini ya. Mulai tanggal 11 ini dan tanggal 12. Ya, jadi update ada barang yang masuk dan ada juga barang yang kosong untuk di minggu ini. Nah, untuk stok barang baru yang masuk ya, di sini ada ini sebuah LED AC, ini kapasitasnya bagus banget. Nanti kita review di video berikutnya ya ini. Ini adalah sebuah LED AC tipenya MS1 seperti ini. MS1 ini kapasitasnya walaupun banyak kayak gini, ini bisa dibilang 10 watt ataupun 9 watt seperti ini. Dia sudah memakai toroid atau trafo yang gede seperti ini. Ini untuk tipe LED AC yang kapasitasnya 9-10 watt untuk tipe MS1 seperti ini. Untuk tipe MU ini kita mulai dari tipe yang paling terkecil, tipe MU yaitu ini. Nah, ini adalah tipe MU yang terkecil, adalah kapasitasnya di 12 watt ya. Sama seperti apa itu? Seperti di sebelum-sebelumnya LED AC ini mempunyai kapasitas chip LED di 9 volt ya ini ya. 9 volt seperti ini, dia sudah memakai toroid juga. Dan ini bagus banget dan ini setara dengan kualitas BM. Ini untuk tipe MU. MU ini cuman ada di 2 watt ya. Ini 12 watt dan yang 15 watt. Kalau yang 15 watt itu seperti ini dulu. Nah, seperti ini. Ini adalah kapasitasnya yang 15 watt tipenya MZU seperti ini. Dia mempunyai toroid yang gede juga seperti ini ya. Ini yang stok ready di minggu ini di tanggal 11 Juli tahun 2024 ini. Oke, lanjut di tipe yang BM. Nah, ini untuk tipe yang BM, di sini apa ya? Untuk tipe yang BM di sini ready di 5 watt, 9 watt kosong ya untuk tipe BM. Untuk ready yang BM di minggu ini kita ready untuk yang ini ya, 5 watt. Terus ada lagi yang 12 watt. 12 wattnya itu kurang lebih seperti ini. Nah, ini kalau 12 BM itu pasang sendiri ya kabelnya. Nah, seperti ini. Air fuse-nya nanti ada sendiri dan sebuah kabel, nanti tiap pengambilan selalu ada lengkap ya, pokoknya sepaket dengan kabel dan air fuse-nya seperti ini. Dan untuk yang 15 watt, nah ini yang 15 watt ya, ini yang 15 watt BM itu seperti ini dulur. Nah, ini untuk yang 15 watt BM. Nah, ini kabel dan air fuse-nya sudah terpasang seperti ini. Ini kualitas bagus banget untuk BM. Dan ini untuk minggu ini kesemuanya harga di katalog itu kita turun dulur. Nah, ini ya, untuk bulan Muharram ini atau bulan apa ya, Suro ya istilah orang Jawanya. Nah, ini semua di katalog harganya kita turun semua ya. Kita turun semuanya biar nanti bisa kebagian semuanya dan hasil servisan kita bisa lebih mantep ya. Kurang lebih kayak begitu. Ini untuk yang 15 watt. Atasnya ini ada di 18 watt ya dulur ya. Nah, ini untuk yang 18 watt. 18 wattnya sama dengan yang terdahulu seperti ini. Ada kodenya BM seperti ini. Nah, ini 18 watt BM seperti ini. Ini yang paling bagus sendiri ya. Paling bagus di kelasnya ini kalau tipe BM itu. Ini yang 18 watt. Atasnya lagi ada nanti ini ya, untuk yang tipe BM ini di 30, 40, dan 50. Nah, ini saya sepil yang 50 watt ya, yang paling gede banget ini. Nah, ini tipe yang 50 watt ya, gede banget. Soal diameter dan harganya nanti bisa lihat di katalog WA admin 1 dan admin 3 ya. Ya, jangan khawatir untuk grosir nanti bisa di admin 1 dan untuk ecerannya pembelian 1 sampai 10 nanti bisa menghubungi di admin 3. Nanti link deskripsi pembeliannya, link katalog seperti biasa kita taruh di link deskripsi video ini. Nah, seperti ini per update di minggu ini ya. Dan ini ada paling update sendiri dulur, ini paling update sendiri di minggu ini yaitu sebuah LED Keanu. Nah, yang dulu-dulu itu pernah kosong seperti ini. Ini untuk Keanu yang 15 watt. Nah, seperti ini penampakannya. Kalau Keanu ini wah bagus ya ini. Ini bagus banget kalau Keanu itu. Ini ready di 15 watt, 12 watt,
dan 18 watt. Kalau 18 wattnya bagus lagi dulur. Nah, ini yang Keanu, kapasitasnya yang 18 watt ya, seperti ini. Kalau Keanu 18 watt ini, wah, ini terang banget ya. Hampir sama dengan Aliano. Ini dalemannya ini pakai tipe BMX ya, ini LED AC-nya ini. Nah, seperti ini yang 18 watt ready juga di minggu ini ya. Dan ini untuk yang 12 watt. Nah, ini yang 12 watt. Nah, yang 12 watt seperti ini. Ini yang 12 watt Keanu. Ini ready juga. Ini dalemannya juga bagus banget. Kalau nggak BMX ini pakai yang MZU. Nggak, kalau nggak gitu pakai BM ya. Pokoknya ini bagus banget untuk Keanu yang 12 watt yang ini. Nah, seperti ini ya, dulur ya. Ini ready banget, ini ready banyak ya. Ready banget. Ini ready banyak di minggu ini ya. Nanti nggak tahu di minggu berikutnya. Kita update lagi ya nanti pokoknya kalau ada barang yang masuk dan yang keluar. Nah, untuk lemnya, ini untuk lem silikon beberapa minggu ini kosong ya. Nah, ini sudah ready lagi yaitu lem silikonnya. Nah, seperti ini lem silikonnya. Nah, untuk silikonnya seperti ini. Ini ready cuman nggak banyak dulur di minggu ini ya. Ini ready lem silikon seperti ini, nggak banyak ya. Nah, seperti ini. Ini tapi ada nanti untuk minggu-minggu berikutnya insya Allah ready kembali. Ini ready tapi nggak banyak, cuman sedikit ya. Silakan di order ini, ordernya jangan banyak-banyak ya. Nanti kalau order banyak nanti yang lainnya nggak kebagian. Wah, ini bahaya ini ya. Oke, lanjut di Aliano ya. Nah, untuk Aliano, lampu Aliano semuanya ready ya. Ada perubahan sedikit di lampu Aliano. Untuk Aliano dari mulai 5 watt, 5 sampai di 50 watt ya. 50 watt itu ready banyak ya. Dan ada yang berubah untuk Aliano. Nah, khususnya yang 30 watt ya yang berubah seperti ini yang 30 watt. Nah, ini bisa. Nah, ini saya contohkan seperti ini. Ini untuk Aliano yang kapasitasnya 30 watt. Nah, seperti ini ya. Ini bagus banget. Dalemannya juga pakai LED AC yang tipenya bagus, tipe BM. Tipe BM, kalau nggak BM ya MS1 itu bagus banget ini untuk Aliano. Pokoknya di stok ready di gudang kita untuk yang Aliano mulai 5 watt sampai di 50 watt kita ready banyak. Dan ini untuk yang barang baru masuk lagi yaitu LED Yono Emergency yang 12 watt, 9 watt, 7 watt, 15 watt, 12 watt. Nah, ini saya sepil lampu LED emergency-nya. Untuk lampu Yono emergency. Nah, ini ada beberapa bulan ini lampu Yono emergency ini kosong ya ini ya. Nah, ini ada lagi dulur. Nah, ini LED emergency 15 watt. Terang dan tahan lama. Ini emergency Yono ini ya. Ini terbaru juga di minggu ini. Ini yang super peka itu loh. Ya ini ya dulur ya. Ini setara dengan merek brand terkenal ini ya, Hanok gitu ya. Nah, seperti ini. Ini emergency Yono 15 watt. Harganya juga lumayan mahal ini, dulur. Ya, ini seperti ini. Yang 15 watt ini kisaran arah-arah di berapa ya? Kisaran arah-arah di hampir 50 ribuan ini. Yang emergency Yono seperti ini. Ini yang 15 watt, ini yang 9 watt. Ini yang 12 watt ya ini ya. Ini yang 12 watt ready juga di kita di minggu ini. Ini ya, jadi yang untuk emergency ada yang 9, 7, 9, 12, dan 15 watt ready semuanya untuk di minggu ini. Nah, kurang lebih kayak begitu ya. Nah, ini ada yang paling terbaru lagi dulur ya. Ini LED AC emergency seperti ini. Ini kapasitasnya adalah di 12 watt dan 15 watt. Nanti para subscriber, bagi para customer jangan tanya, ini kok nggak ada wattnya. Nah, ini ya. Ini di sini memang untuk lampu LED AC emergency yang 12 watt dan 15 watt itu nggak ada keterangan wattnya. Tapi di sini apa ya? Ciri-cirinya kalau di sini untuk yang 15 watt itu dia memiliki ciri yang ini, dulur. Nah, ini bisa dipastikan ini ukurannya ini untuk belakangnya ini ada tulisannya A90. A90 ini untuk kapasitas yang 15 watt. Di sini. Nah, ini A90 ini untuk kapasitas yang 15 watt. Dan ini untuk kapasitas yang 12 watt, ini tipenya YN ya, dulur ya. Untuk tipenya YN di sini ada tulisannya A90. Ini kodenya di sini, kecil banget seperti ini. Ini untuk yang 12 watt. Ini di sininya nggak ada keterangannya. Nanti biasanya untuk para apa ya, bapak-bapak
untuk para pemula itu biasanya menanyakan, loh ini gimana, ini nggak ada tulisannya wattnya, ini berapa watt? Nah ini ya, sebelumnya saya kasih tahu. Nah ini keduanya sini, saya kasih tahu keduanya ini, kalau kodenya belakang ini A80, ini berarti 12 watt. Kalau kode belakangnya ini A90 seperti ini berarti di 15 watt. Ya bisa membedakan ya, ini nggak ada keterangannya, ini nggak ada keterangannya wattnya, ini keduanya LED AC ini untuk tipe yang YN dulur. Nah seperti yang dulu tipe YN ini super peka ya, ini ya super peka, jadi apa ya, tinggal disentuh gitu aja udah menyala ini ya. Nanti kita buktikan ya di video berikutnya ya, ini masalahnya nanti nggak cukup durasinya, ini hanya sekedar informasi stok produk di minggu ini dulur, per tanggal 11-12 Juli tahun 2023. Nah seperti ini ya barangnya ya, ini barang yang masuk lagi ya. Untuk LED AC yang 30 watt, 40 watt, ready banyak, pokoknya jangan khawatir, untuk minggu ini stok ready kita banyak banget. Oke, terima kasih, matur suwun yang sudah menonton, ketemu lagi nanti di segmen video berikutnya. Kalau order silahkan hubungi admin 1 dan admin 3 Galang Elektrik. Nomor WA-nya saya taruh di link deskripsi video ini. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.